Hari Bayangkara tahun 2020. Diawali dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz, sejumlah pejabat Polri Senin pagi melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, termasuk di makam 7 mantan Kapolri. Hal ini dilakukan guna mengenang jasa dan jiwa juang para pahlawan yang telah wafat. Seperti diketahui, puncak perayaan HUT ke-74 Bayangkara akan digelar di Istana Negara dengan dipimpin Presiden Joko Widodo. Upacara tersebut akan digelar secara virtual yang diikuti seluruh jajaran Polri di Indonesia. Tentunya bahwa kegiatan ini kita mengingatkan kepada jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, sehingga kita bisa memetik ya, daripada jiwa juang daripada pahlawan-pahlawan yang telah mendahului gugur ya untuk bangsa negara ini. Masih dalam rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-74 Bayangkara, jajaran kepolisian Mabes Polri Senin pagi memberikan bantuan sosial berupa paket bahan pangan di lingkungan tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan tepatnya hari ini kita menggelar bantuan sosial di Bantar Gebang ini. Kebetulan sasarannya yaitu teman-teman rekan-rekan kita masyarakat pemulung di wilayah Bantar Gebang. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini secara simbolis kita serahkan 10 kotak sembako. Namun demikian ada sekitar 1.550 sembako yang kami salurkan di. Selain memberikan paket bahan pangan, kepolisian juga memberikan sejumlah buku dan alat tulis kepada sejumlah anak-anak. Selain pemulung, Polri juga memberikan bantuan sosial kepada anak yatim piatu, kaum duafa, dan masyarakat yang terdampak PHK. Tim Liputan, CNN Indonesia. Asli dari mana, Bu? Dari Banten.